Boten yen kuat dosa ibu jangkung tansah Kanjeng Ratu ing swarga ampo sumarasamyo sang Dewi sang Dewi mangesto nono sang Dewi sang Dewi mangesto nono nadyan manah getaro dipun koto setan nanging batas engetnyo wonten pitulungan wit sang putri Maria mangso teko Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, selamat malam. Dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa tetap sehat dan tentunya bahagia. Pada malam hari ini kita bersama-sama dengan seluruh penduduk dunia sebenarnya untuk sungguh-sungguh memperdalam dan mengasah kepedulian kita kepada bumi seisinya. Sejak tahun 2007 yang lalu, ada sebuah tradisi bahwa di Sabtu terakhir bulan Maret diadakan yang namanya Earth Hour, yaitu mematikan lampu selama 1 jam dari jam 8:30 sampai 9:30 di waktu masing-masing tentunya. Adalah sebuah simbol di mana kita mau peduli. Bukan hanya untuk irit energi, tetapi juga kita mau ingat bahwa bumi ini sekarang sedang, kalau mau sedikit ekstrim, sekarat. Ada banyak hal yang menjadi masalah terkait dengan lingkungan hidup. Bahwa kita berbicara tentang pemanasan global atau global warming, di mana seluruh dunia terdampak dengan segala macam gejalanya. Bumi yang makin panas, banjir, angin ribut, es di kutub mencair, permukaan air laut naik, tentunya juga tidak lepas dari apa yang terjadi di permukaan bumi sendiri, yang kita tidak pedulikan selama ini. Kita tidak peduli dengan pembabatan atau pengundulan hutan, kita tidak peduli dengan sampah-sampah kita tidak peduli dengan sungai-sungai kita tidak peduli dengan alam yang ada di sekitar kita dengan merusak dan menambangnya tanpa
memikir lebih dalam. Itulah segala macam kerusakan yang juga mau diingatkan, salah satunya dengan Earth Hour ini. Maka kita memang mau bersama-sama untuk sungguh-sungguh solidar dengan seluruh penduduk dunia. Tetapi sekaligus tentunya kita tahu bahwa segala macam tantangan terkait dengan alam, terutama kerusakannya, adalah juga tantangan iman. Di mana kita diingatkan bahwa ketidakpedulian itu pada dasarnya adalah juga tidak menghargai Tuhan yang menciptakan bumi seisinya yang dulu kita imani diciptakan baik adanya. Tetapi di lain pihak kita malah justru merusaknya. Kita mempunyai perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan, yaitu menjadi citra dan mitra Tuhan. Kita diciptakan sesuai dengan rupanya. Bukan hanya rupa fisik, tetapi juga rupa spiritual. Dan kita diharapkan dengan itu, kita menjadi mitra di dalam membangun kebaikan dunia. Atau di dalam bahasa yang lain, membangun kerajaan Allah di atas bumi ini. Tetapi kita justru memikirkan diri sendiri. Kita menjadi egosentris. Itulah dosa. Dan itulah menjadi tantangan iman. Karena kita diharapkan bahwa sebenarnya kita membuka hati, membuka jiwa, membuka budi untuk sesama dan untuk dunia seisinya, untuk segala makhluk dan segala ciptaan yang di atas bumi ini. Itulah sebenarnya harapan dan panggilan kita. Tetapi selama ini dengan segala macam gejala kerusakan, kehancuran bumi ini, maka kita diingatkan, ya, kita harus bertobat. Itulah tentunya dari kacamata iman. Bagaimana hari ini kita di satu sisi solidar pada penduduk bumi, tapi di sisi lain kita dipanggil untuk bertobat. Bahwa kita memakai sarana doa rosario, ini juga suatu tradisi baru yang coba kita bangun. Supaya selama satu jam kita mematikan lampu, kita memanfaatkannya untuk berdoa rosario bersama-sama. Karena memang doa rosario adalah doa di mana kita mau mendengarkan Tuhan. Kembali mendengarkan panggilan Tuhan seperti Bunda Maria yang selalu menyimpan perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Bunda Maria bukan hanya menjadi pelindung dan pengantara kita, tetapi juga memperdoa buat kita, tapi sekaligus tentunya teladan bagaimana hidup beriman dengan sebaik-baiknya. Maka di dalam doa rosario itu akan ada renungan-renungan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, juga tahun lalu di mana kita mengawali pandemi dengan doa rosario Earth Hour juga. Kali ini kita berdoa bersama para uskup. Sekaligus juga melanjutkan doa rosario Laudato Si tahun lalu. Kali ini akan ada 5 uskup mewakili masing-masing satu pulau. Monsinyur Harun dari Sumatera, Monsinyur Agustinus Agus dari Kalimantan, Monsinyur Mandaki dari Papua, Monsinyur Sipri dari Flores, dan nanti diakhiri dengan Bapak Kardinal dari Jawa. Untuk sekaligus menunjukkan keindonesiaan kita. Maka saudara terkasih, mari kita bersama-sama merenungkan semuanya itu. Mari kita meresapkan panggilan Tuhan sekali lagi dengan melihat segala macam kenyataan. Supaya bumi ini menjadi lebih baik, masyarakat manusia juga menjadi lebih baik, dan kita sebagai orang beriman sungguh-sungguh bisa bertumbuh dan berbuah seperti dikehendaki Tuhan. Dan disanalah Bunda Maria membantu kita. Memang, doa rosario kali ini adalah rangkaian dari doa para uskup. Maka memang ini adalah rekaman, tetapi tanpa mengurangi makna bahwa kita memang mau berdoa bersama. Kita tahu Tuhan Maha Besar, kita tahu Tuhan memanggil kita tahu dan sadar
Tuhan beserta kita. Maka mari kita resapkan semua itu dengan membuka hati, seperti Bunda Maria membuka hati terhadap panggilan dan kekuatan Tuhan dengan bersama berdoa rosario. Dan untuk itu pula, mari kita bersama-sama mengawalinya dengan tanda kemenangan Tuhan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan sebelum kita mulai, mari kita dengarkan lagu pembukaan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ yang akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati.
aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Peristiwa sedih yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapanya dalam sakratul maut. Saudara-saudari yang terkasih, orang mengatakan corona membuat kita tertunduk malu tak berdaya. Ada benarnya. Namun corona juga telah membuat semua orang, siapa saja, sekarang rajin berdoa. Anggota keluarga rajin berdoa, bahkan berdoa bersama. Dokter dan perawat berdoa bersama sebelum bekerja. Polisi dan tentara berdoa bersama sebelum bertugas. Para supir truk, taksi, gojek dan ojek berdoa sebelum berangkat bekerja. Bahkan para narapidana juga rajin berdoa. Di masa yang berat, dalam situasi yang sulit, kita sangat biasa teringat akan Tuhan. Dan karena itu, kita dengan serius berdoa memohon pertolongannya. Bahwa Yesus berdoa kepada Bapanya menjelang sengsaranya pada situasi yang sangat genting dalam hidupnya merupakan ungkapan kemanusiaannya, sama yang sering terjadi pada kita. Secara manusiawi dikatakan dalam Injil, dia juga merasa takut. Keempat Injil mencatat hal itu. Namun harus diingat, Yesus tidak hanya berdoa ketika berada dalam situasi genting atau sulit. Dalam banyak kesempatan, Yesus berdoa juga dalam situasi yang bahagia. Yesus bersyukur kepada Bapanya. Lihatlah Matius 11 ayat 25. Maka kita juga harus meneladani Yesus, bahkan bukan hanya dalam situasi sulit kita berdoa, dalam situasi aman dan nyaman, bahagia dan sejahtera, ingatlah selalu pada Tuhan, supaya kita tidak lupa daratan. Ada hal kecil yang menarik yang perlu kita renungkan dalam rosario peristiwa sedih yang pertama ini. Yesus berdoa kepada Bapanya itu dilakukannya di taman. Saya teringat
manusia pertama jatuh dalam dosa juga di taman. Manusia pertama ditempatkan di taman kebahagiaan, taman Firdaus, namun mereka lupa daratan. Lihat Kejadian bab 2 dan bab 3. Dalam kenyamanan, mereka malah menentang Tuhan, menentang hukum Tuhan, tidak taat pada peraturan dan kehendak Allah. Berbeda dengan Yesus, dalam upaya menebus dosa manusia, memulihkan martabat manusia, dalam situasi sangat sulit, Yesus berdoa kepada Allah, dan dalam doanya, dia tidak meminta agar kehendaknya yang terjadi, melainkan kehendak Allah yang terjadi. Lukas 22:42. Yesus mengajar kita bagaimana mempunyai sikap iman yang benar kepada Allah, menjalankan kehendak Allah, bukan kehendak diri sendiri. Terkait dengan Earth Hour, mari kita mengingat tokoh lain dalam Alkitab yang dapat menjadi teladan ketaatan kepada Allah. Dia adalah Nuh. Nuh diminta oleh Allah untuk membuat bahtera dan masuk ke dalamnya, karena Allah akan menghukum manusia yang telah tidak taat kepada Allah. Nuh taat. Apa yang dialami oleh Nuh kemudian? Dia mengalami lockdown terlama dalam sejarah manusia. Hujan 40 hari 40 malam. Setelah air menggenang selama 150 hari, Tuhan baru teringat akan Nuh. Lalu air dibuat pelan-pelan surut. Pada bulan ketujuh, di hari ke-17, bahtera Nuh kandas di Gunung Ararat. Tapi Nuh belum bisa keluar bahtera sampai bulan ke-10. Setelah itu pun, Nuh masih harus menunggu tambahan 40 hari lagi, ditambah 7 hari lagi, dan ditambah 7 hari lagi. Ternyata Nuh harus berada di bahtera selama 1 tahun 2 bulan, tepatnya 1 tahun 1 bulan 27 hari. Nuh dan keluarganya pasti bosan. Entah dia dan keluarganya makan apa. Mereka juga pasti takut, di mana-mana hanya ada air. Namun Nuh tidak kehilangan iman. Dia sabar, dia taat pada sabda Allah. Dan setelah diizinkan keluar, Nuh segera mendirikan mezbah dan memuji Allah. Kejadian 8 ayat 20-21. Setelah air bah surut, Allah berjanji tidak akan mendatangkan air bah lagi untuk menghukum manusia. Jika sekarang terjadi banjir di mana-mana, itu dapat dipastikan bukan perbuatan Allah. Bukankah Allah sudah berjanji, dan Allah tidak mungkin bohong, sebab Allah itu setia pada perjanjiannya. Lihat Mazmur 89 ayat 33-35, 2 Tesalonika ayat 43 ayat 3. Maka itu pasti perbuatan manusia, pembalakan dan penambangan liar, pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Paulus mengatakan seluruh alam ini seperti sakit bersalin, menantikan penebusan dari Tuhan. Bandingkan Roma bab 8 ayat 19-23. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencintai Tuhan, mencintai manusia dan makhluk ciptaan Allah yang lain, termasuk alam, agar hidup kita dibebaskan dari segala kemalangan. Mari kita tetap setia pada kehendak Allah, agar hidup kita diselamatkan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Memisahkan kita kini.
Peristiwa sedih yang kedua, Yesus didera. Ibu bapa, saudari-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa Yesus diadili, bahkan dihukum mati tanpa ada bukti bahwa dia melakukan pelanggaran hukum. Dihukum mati karena keserakahan kekuasaan pimpinan pada masa itu. Kita tahu bahwa sudah 1 tahun dunia dan juga bangsa kita menderita akibat mewabahnya COVID-19. COVID-19 ini punya dampak terhadap manusia dan kemanusiaan. Banyak orang kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, jatuh miskin. Banyak orang kehilangan orang-orang yang dicintai, orang-orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Kami para uskup Kalimantan pada tanggal 28 Februari yang lalu dikejutkan karena salah seorang pastor yang akan kami siapkan untuk menjadi rektor di Senari Tinggi San Giovanni di Malang meninggal akibat COVID. Romo Didi umur 47 tahun. Dia dikirim ke Filipina untuk menyelesaikan S2 dan sudah direncanakan akan menjadi rektor Senari Tinggi Imam-Imam Projo Interdiocesan di Malang, di mana calon-calon imam dari seluruh Kalimantan, Malang, dan Denpasar mengirimkan calon-calonnya. Orangnya sangat baik, rendah hati, ramah, dan peduli. Dari frater-frater tempatan Malang yang mengenal beliau, saya mendengar bahwa dia betul orang yang sangat baik dan yang sungguh-sungguh kita harapkan bisa menjadi rektor yang baik, mempersiapkan calon-calon imam di mana imam sangat dibutuhkan khususnya di Kalimantan ini. Timbul pertanyaan, kenapa orang seperti ini dipanggil Tuhan? Tidak relakah, tidak setujukah Tuhan bahwa kami memerlukan imam-imam yang tanggap, yang mampu bekerja sesuai dengan situasi zaman ini dan orang yang dipersiapkan untuk itu sungguh-sungguh memenuhi syarat? Tidak satu orang pun yang bisa menjawab. Ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup kita ini, khusus dalam COVID-19 ini, banyak hal yang tidak kita duga terjadi. Apakah Tuhan tidak mencintai kita? Kadang-kadang hati kita memberontak. Bisa kita bayangkan suami, bapak keluarga yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga dipanggil Tuhan. Sebagai manusia yang sangat terbatas, tidak mungkin kita menjawab semua pertanyaan itu. Saya pribadi teringat akan apa yang dialami oleh Santa Perawan Maria melalui suka duka sejak dia mengandung kanak-kanak Yesus sampai ketika Yesus dilahirkan. Maria tidak mengerti apa-apa yang terjadi pada dirinya. Dalam kisah kelahiran Yesus yang kita baca dalam kitab suci, kita tahu bahwa ketika Yesus dilahirkan, para gembala di padang mendengar suara malaikat yang mengatakan bahwa telah lahir sang penyelamat. Para gembala itu datang kepada Santa Perawan Maria di gua dan mengatakan kepada Maria apa yang telah terjadi, bahwa seorang penyelamat sudah datang. Tapi reaksi Maria dingin. Dalam kitab suci dikatakan Maria menyimpan semuanya itu dalam hati karena sebagai manusia tidak bisa menjawabnya. Satu hal yang bisa kita pelajari dari sikap Maria ini adalah apa yang pun yang terjadi dalam hidup kita, tidak mungkin kita bisa menjalaminya. Seharusnya dalam menghadapi situasi hidup, bahkan jalan buntu pun, kita berani seperti Maria mengatakan,
Fiat Pelumpas tua. Kalau memang itu kehendak Tuhan, saya parah. Karena saya yakin hidup saya ini di tangan Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan tetap mencintai saya betapapun situasi yang saya alami. COVID-19 sudah membuat banyak orang menderita, bahkan mungkin banyak orang yang tidak lagi percaya pada Tuhan karena merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Yesus didera tanpa kesalahan. Kalau saya didera, saya menderita, saya mengalami kesulitan karena memang saya salah. Banyak kekurangan, banyak dosa. Oleh karena itu, ibu bapa, saudari-saudara yang terkasih, menyikapi situasi dewasa ini, mari kita mawas diri. Mari kita berani mengatakan seperti Maria, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Karena sebagai manusia yang terbatas, kita tidak mampu menyelami kenapa ini terjadi pada diriku. Tetapi yang bisa kita imani adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang dicintainya, orang yang dicintainya. Oleh karena itu, dengan iman seperti itu, kita berani menatap masa depan kita, berani menatap hidup kita, betapapun sulitnya, karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti apa yang dikatakan Maria, memang membutuhkan pengalaman penderitaan yang terus-menerus, tapi akhirnya Maria mengatakan kalau memang itu maunya Tuhan, tidak mungkin Tuhan itu membawa saya kepada malapetaka atau situasi yang tanpa solusi. Karena akhirnya Tuhan mau supaya kita tetap percaya kepada Dia. Tuhan mau supaya kita sebagai manusia yang hanyalah debu, hidup kita di tangan Tuhan, hidup kita sungguh-sungguh tergantung bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari ini kita camkan dalam diri kita masing-masing. Kita yakinkan pada diri kita, situasi apapun tidak boleh membuat saya tidak percaya dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mencintai kita, ciptaannya yang sangat berharga ini, ciptaannya yang diciptakan sesuai dengan citranya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang membutuhkan kerahiman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Yesus, Maria, dan Yosef. Peristiwa sedih yang ketiga. Yesus dimahkotai duri. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, akal budi dan kehendak merupakan mahkota yang disematkan oleh Allah, yang ditaruh oleh Allah dalam setiap manusia. Akal budi dan kehendak merupakan sebuah kemuliaan yang istimewa bagi setiap manusia, yang membedakan manusia dari binatang. Akal budi dan kehendak sebagai mahkota yang diberikan oleh Allah menunjukkan bahwa manusia ambil bagian secara istimewa dalam kehidupan Allah. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, dengan akal budi dan kehendak, manusia dimampukan untuk mencintai Allah dengan tahu dan mau mencintai Allah, menghormati Allah, memuliakan Allah. Dengan akal budi dan kehendak, manusia juga mencintai sesama, menghargai sesama, melindungi sesama. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia semakin mampu untuk membuat bahwa manusia semakin sehat atau semakin juga hidup dengan bahagia dalam dunia. Juga saudara-saudari sekalian yang terkasih, dengan akal budi dan kehendak sebagai mahkota yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia, kita manusia mencintai alam semesta, mencintai bumi, kita melindungi, kita memelihara, kita memperkembangkan bumi ini menjadi tempat yang didiami oleh manusia dengan bahagia. Tetapi saudara-saudara sekalian yang terkasih, sayang sekali dalam dunia dewasa ini semakin kentara, justru dengan akal budi dan kehendak, banyak manusia menolak Allah. Banyak manusia tidak percaya lagi kepada Allah. Teknologi dan ilmu pengetahuan yang sebenarnya harus membuat manusia semakin dekat dengan Allah, seringkali teknologi dan ilmu pengetahuan membuat manusia jauh dari Allah, mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Yang ada di dunia cuma ilmu. Dan selanjutnya saudara-saudara sekalian, sayang sekali, justru dengan tahu dan mau, dengan akal budi dan kehendak, dengan kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri manusia, manusia saling membunuh, manusia saling berperang. Terciptanya senjata-senjata yang dimungkinkan oleh teknologi, oleh kemampuan manusia, membuat manusia hancur. Konflik-konflik, perang di mana-mana. Tapi juga dalam keluarga, dengan tahu dan mau, terjadi misalnya kekerasan dalam keluarga. Juga dalam kehidupan manusia, hanya karena uang, maka banyak juga wanita akhirnya dijual belikan. Terjadi perdagangan manusia cuma karena uang, dan itu dibuat dengan tahu dan mau.
Dan selanjutnya sayang sekali, justru dengan tahu dan mau, banyak orang sekarang menghancurkan bumi, menghancurkan alam semesta, membuat bahwa alam semesta sekarang menjadi kotor, udara kotor, hutan-hutan dihancurkan, laut dihancurkan, danau dihancurkan, sungai dihancurkan, dibuat bom untuk akhirnya membuat bahwa alam sekitar tidak lagi bersih, udara tidak bersih. Dan apa akibatnya? Kita alami sekarang pandemi virus COVID-19. Virus ini bisa menular melalui udara yang kotor, lingkungan yang kotor, lingkungan yang tidak bersih. Virus ini menular oleh orang-orang yang tidak sehat, yang barangkali tidak mempunyai imun. Mereka tidak bisa menjaga kekebalan tubuh. Manusia akhirnya menderita, menderita akibat mahkota kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, yang istimewa akal budi dan kehendak, telah diganti dengan mahkota duri. Bukan lagi mahkota yang membawa berkat, tetapi mahkota yang membuat orang tertikam, membuat orang susah dan menderita. Tetapi saudara-saudara sekalian, kita boleh berbahagia. Mengapa berbahagia? Yesus sendiri telah memikul, telah menancapkan di kepalanya mahkota duri itu, dan menghapuskan mahkota duri itu dengan kebangkitannya. Berkat kebangkitan ada kemenangan atas dosa, ada kemenangan atas duri-duri yang menghancurkan manusia. Akhirnya ada keselamatan, ada kebahagiaan lagi. Kita sungguh berterima kasih kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita, Sang Penyelamat. Marilah saudara-saudara sekalian, kita berdoa melalui Bunda Maria, supaya pada akhirnya mahkota yang diberikan oleh Tuhan akal budi dan kehendak, yang telah karena kesombongan manusia telah menjadi duri, dirobah kembali, diambil kembali menjadi mahkota kehidupan, mahkota yang memberikan berkat. Berkat akal budi dan kehendak, manusia semakin dekat dengan Allah, manusia semakin dekat dengan sesama, menyintai sesama, dan akhirnya berkat akal budi dan kehendak, manusia juga dekat dengan alam, dengan dekat dengan bumi, dan mencintai bumi. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, marilah kita berdoa Bapa kami, kemudian dilanjutkan dengan 10 Salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu,
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santi Yosef. Dari sekarang sampai selama. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari neraka, dan tetaplah jiwa-jiwa dalam surga. Amin. Engkau yang dipilih Allah, Bapa di surga, untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa. Terpujilah Bunda.
Peristiwa sedih yang keempat, Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang terkasih di dalam Tuhan, menelisik jejak jagat setahun belakangan ini, terbentang cerita tentang semesta yang mendadak tak ramah kepada manusia. Semua karena COVID-19. Manusia dengan segala upaya coba menghadapinya. Diberlakukan lockdown di beberapa negara, dan Indonesia memilih cara pembatasan sosial berskala besar. Diterapkan protokol 5M, diupayakan vaksin, dan memulai program vaksinasi nasional. Namun bahaya COVID-19 tetap mengancam. Masih banyak yang terpapar. Banyak jiwa yang melayang. Fondasi-fondasi perekonomian goyah melahirkan cerita tentang kehilangan pekerjaan. Jejaring sosial tak lagi normal. Tercipta perjumpaan penuh kecurigaan. Tak jarang ditemukan pula perlakuan tak manusiawi kepada sesama. Lawan bicara dipandang sebagai ancaman, sekalipun tinggal serumah. Orang tua menjerit lelah, imbas tugas rangkap sebagai pencari nafkah sekaligus menjadi pendidik. Anak-anak kehilangan ceria lantaran dunia bermainnya tersekat oleh tembok rumah dalam bayang social distancing. Pertanyaan pun menggema. Apa yang salah hingga dunia menjadi sedemikian kusam? Mungkin baik kita bergerak bersama dalam permenungan Paus Fransiskus yang melihat situasi ini sebagai respons alam atas perbuatan manusia. Kita diajak untuk merefleksikan sikap kita terhadap alam ini. Kita telah terjerat dalam konsumerisme dan aneka bentuk pelestarian diri yang egoistik dengan menjadikan alam sebagai tumbal. Dalam banyak cara, kita telah melukainya dan ia juga telah bereaksi lewat aneka cara melukai kita. Sayatannya terasa begitu mematikan sepanjang pandemi COVID-19 ini. Mari kita menghadapi pandemi ini dengan segala daya yang kita punya, sembari tetap mengandalkan Tuhan, memohon pengampunannya atas segala kesalahan kita. Pada Yesus yang memikul salib untuk menebus dosa-dosa kita, kita mohonkan kekuatan agar kita bisa berjalan penuh semangat dalam ziarah merawat alam ini. Di samping itu, kita juga diajak untuk menguatkan semangat solidaritas di antara kita, terutama terhadap mereka yang terdampak COVID-19 ini. Semangat solidar ini sangat ditekankan oleh Paus Fransiskus dalam pesan Hari Orang Sakit Sedunia tahun 2021 ini. Paus berpesan, di hadapan kenyataan mereka yang paling rentan, semua dipanggil untuk mengesampingkan keinginan dan hasrat sendiri, pengerjaan kekuasaan. Pelayanan selalu terarah ke wajah mereka, menyentuh daging mereka, merasakan kedekatan dengan mereka, dan bahkan dalam beberapa kasus menderita oleh kedekatan itu dan mencoba membantu mereka. Sebelumnya dalam ensiklik Fratelli Tutti, Paus juga sudah menegaskan, kita semua ada dalam perahu yang sama, di mana tidak seorang pun bisa menyelamatkan dirinya sendiri.
seperti Simon dari Kirene yang mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Demikian jugalah kita hendaknya terlibat dalam meringankan duka derita sesama kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami terhadap api neraka, antarkanlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kasih sayang-Mu. Peristiwa sedih kelima, Yesus wafat di kayu salib. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita menundukkan kepala untuk mengenang kasih Allah yang begitu besar, sampai Ia memberikan hidupnya bagi kita semua. Kita bisa bertanya di dalam hati, mengapa Yesus harus wafat? Jawabannya antara lain kita temukan di dalam kutipan Injil Yohanes yang akan dibacakan nanti pada hari Kamis Putih. Saya kutip, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa.
sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mengasihi sampai wafat. Saudari-saudaraku yang terkasih, salah satu bentuk dari kasih adalah kepedulian. Kepedulian Allah kepada manusia dan kepada alam sudah sangat jelas sejak awal kisah kejadian. Kita ingat ketika Kain membunuh adiknya Abel, Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana adikmu?" Kemudian Kain menjawab, "Apakah aku ini penjaga adikku?" Atau dengan bahasa lain, dengan istilah lain, apakah saya harus peduli kepada adikku? Sesudah itu Kain ketakutan karena hukum pembalasan, orang yang membunuh pasti akan dibunuh juga. Tetapi kepada Kain yang ketakutan, Tuhan berkata, "Tidak, tidak ada seorang pun yang akan membunuh kamu." Kepada Kain yang tidak peduli, Tuhan peduli. Demikian juga, sesudah Tuhan membentuk Taman Eden, Tuhan menempatkan manusia yang sudah diciptakannya ke dalam Taman Eden itu dengan pesan untuk menggarap Taman Eden, mengusahakan Taman Eden, tetapi juga untuk memeliharanya. Kepedulian Allah Sang Pencipta menjadi sangat jelas di dalam kata-kata mengusahakan dan merawat, memelihara Taman Eden. Kita beriman kepada Allah Sang Pencipta, dan itu berarti bahwa kita pun mesti mengembangkan dan terus merawat semangat kepedulian kepada sesama dan kepada seluruh alam ciptaan. Dan pada hari ini kita diajak melakukan satu hal yang sangat sederhana, sangat konkret, mematikan lampu selama 1 jam sebagai bentuk kepedulian kita terhadap bumi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam kerajaan surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Marilah kita akhiri doa Rosario ini dengan bersama-sama mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, dilimpahi berkat, perlindungan dan damai sejahtera. Dan semoga persaudaraan kita, pekerjaan, serta perutusan kita, khususnya untuk merawat keutuhan ciptaan dan melestarikan bumi, diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.